Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aptor Channel. Kali ini kita akan mereview masih dengan Tugu Tenam Bongko. Memang kenapa kita di sini seringkali mereview Tenam Bongko? Karena salah satu andalan kita untuk daerah Lampung Barat ini yaitu Tenam Bongko yang cocok untuk daerah di sini. Ini hasilnya, dan kita bisa lihat di sini itu hasilnya tuh. Untuk para sahabat petani, ini hasil kopi steken Tenam Bongko yang lain ya. Masih dengan klon yang sama tapi dengan pohon yang berbeda dan tentu dengan pengurusan yang maksimal. Jangan lupa kita pupuk dan selalu jaga kebersihannya. Memang tidak menuntut harus terlalu bersih, bahkan tidak ada rumputnya, tapi jangan sampai rumput itu mengganggu perkembangan buah kopi. Karena ketika perkembangan buah kopi itu akan diganggu oleh rumput, maka buahnya tidak akan maksimal. Ini kembali di sini. Ini karena dia sistemnya ini nih ke bawah, maka kita harus mengangkat tuh, kita harus mengangkat cabang demi cabang karena buahnya ini di bawah, karena memang dahannya ini ke bawah dan tidak memang ke samping. Maka kita untuk melihat hasilnya ini memang kita harus mengangkat dahan-dahannya, dahan dari bisat dahan kita harus kita angkat untuk melihat. Ini hasilnya, hasilnya memang kita angkat tuh, bisa sahabat petani lihat. Beberapa itu contohnya nih, bisa para sahabat petani lihat kembali itu. Kalau kita lihat dari sisi lain untuk tubuh klon ini memang hasilnya menjanjikan ya. Ini bisa kita lihat sendiri kalau kita dekatkan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Ini hasilnya, ini merupakan hasil semuanya. Tenam Bongko memang kalau untuk di Kabupaten Lampung Barat ini, untuk klon Tenam Bongko sudah tidak asing lagi ya, karena sudah banyak klon ini, sudah banyak juga yang menggunakan klon ini. Nah memang kita kembalikan salah satu yang seperti ini, kita buang saja karena memang tidak ada isi. Memang tidak mungkin semuanya itu sempurna, tidak ada makhluk yang paling sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat tuh, ini penampakan dari Tenam Bongko. Tenam Bongko bisa para sahabat petani ini nilai sendiri bagaimana hasil stick klon Tenam Bongko. Kembali mimin saya mengingatkan untuk para sahabat petani untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng, like, comment, and share kepada saudara ataupun akun-akun sosial media lainnya. Bagi yang punya Facebook bisa dibagikan di Facebook, di Instagram bisa, ataupun di WA atau di grup-grup Facebook, grup-grup WA bisa dibagikan, dibantu untuk subscribe-nya. Jangan lupa tontonin terus untuk video-video kita selanjutnya.
demikianlah video kali ini. Mungkin akan kita bahas dengan video-video yang selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.